Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit. Kembali lagi di Lutfi Aka Video. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk main ke kandang atau gerbek kandang milik salah satu penjual pedetan yang biasanya membawa pedetan ke pasar hewan Gerabak dan juga pasar hewan Ambarawa. Kalau teman-teman biasanya mengikuti video saya, pasti tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Nanti saya juga akan bertanya-tanya tips dan cara beternak pedetan ala beliau atau cara perawatan pedetan ala beliau, dan nanti saya akan mereview serta update harga pedetan-pedetan yang ada di kandang beliau ini. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel Lutfi Aka Video yang belum subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi baik tentang update harga dan informasi peternakan khususnya tentang sapi teman-teman. Langsung saja kita ke TKP, dan jika teman-teman ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang jika teman-teman ada kritik maupun saran yang membangun khususnya teman-teman. Langsung saja kita ke TKP-nya. Bisa dilihat teman-teman, sekarang saya sudah berada di ini, di depan rumahnya Mas Udin. Ini salah satu penjual pedetan. Ini bisa dilihat pedetan-pedetan yang baru datang, rata-rata jenisnya adalah pedetan sapi simental dengan postur yang mantap. Bisa dilihat seperti ini. Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam Mas Lutfi. Ini berapa ekor? Ada berapa ekor, Mas? Ini ekor di dalam 8 ekor. Di dalam. Kalau enggak 5 ekor. Berarti 13, kita 13 ekor. Jadi sekarang ada 13 ekor, teman-teman. Ini bisa dilihat bagian belakang mantap, kakinya juga bagus. Seperti ini. Wah, ini mantap juga ini. Sebentar saya akan mereview, nanti saya akan tanya harganya ini berapa ini. Nah, seperti ini. Untuk rata-rata jenisnya adalah sapi simental, teman-teman. Pedetan sapi simental atau bakalan sapi simental. Saya akan tanya harganya nih. Untuk harganya sendiri Mas Udin, berapa? Ini 16 juta. 16 juta. Ya. Untuk umurnya sendiri berapa bulan? Ini sekitar 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Rata-rata memang sudah daripada yang biasanya di bawah ini lebih besar gitu. Besar, lebih besar. Lebih berumur. Untuk sampingnya ini Mas Din, ini harga 17,5. 17,5, mantap. Kakinya istimewa. bisa dilihat. Saya akan perlihatkan dulu teman-teman. Mantap. Untuk yang sampingnya lagi, ini harga 16,5. Ini juga istimewa. Kebetulan yang ada di tempat ini sedang mantap-mantapnya ini. Kualitasnya super semua Mas. Super semua ya. Kalau yang ini berapa? Ini 17,5 juga ini. Untuk umurnya juga hampir sama. Hampir sama, enggak jauh beda, betul Mas. Bisa dilihat. Dadanya lebar. Untuk yang sebelah sini Mas Udin, ini harga 16,5. 16,5 ini. Betul. Seperti ini teman-teman, mantap. Yang ini belum dimandikan, yang ini belum. Ini belum semua Mas. Oh, belum semua, ini baru saja pulang, baru iya, saja datang. Pasar, Kalau yang sebelahnya ini? Ini harga 17,5. 17,5 teman-teman, bisa dilihat bagian punggungnya lebar,
pantatnya ini bisa dilihat. Kakinya istimewa semua ini. Itu yang sebelah sini. Ini harga 17. 17 juta. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman ada yang berminat, ada nomor teleponnya berapanya, Stin? 0857 2519 7206. Betul. Itu yang paling pojok ini. Ini harga 175. 175 seperti ini, teman-teman. Istimewa ini. Memang posturnya sudah lumayan besar ini. Sudah berumur. Ini mohon maaf karena di sebelah sana ada matahari, jadi kadang agak kurang bagus videonya. Seperti ini, teman-teman. Mantap. Kalau perawatan biasanya habis pulang dari pasar terus diapain, Mas Idin? Biasanya kita mandikan biar seger. Kita mandikan dulu, setelah dimandikan bersih, kita kasih apa namanya? Lantainya dikasih apa namanya? Alas seperti alas, jerami. Jerami yang kering biar nyenyak. Nanti setelah dikasih jerami yang kering, bersihin, nanti kita biasanya istirahat dulu. Setelah istirahat, nanti setelah capeknya hilang, nanti baru dicobor, baru dikasih makan. Setelah dikasih makan udah ini, nanti besok pagi kita kasih kobor polar. Betul. Untuk pakannya menggunakan polar sama apa? Polar, kebetulan saya menyediakan polar juga. Oh, jual polar. Betul, mantap. Betul, untuk betul. Per saknya atau per 50 kilonya berapa, Mas? 200.000. 200.000. Iya, betul, 200.000. Itu untuk mereknya apa? Tongkat Mas. Betul. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman sedang mencari polar juga dan kebetulan dekat dengan daerah sini atau mau pesan sekalian dengan pedetnya, ya, juga bisa nanti dibawakan polarnya juga, teman-teman. Seperti kemarin itu saya kirim ke Cikampek dengan Pak Tony. Berapa Tony ekor itu? Itu 6 ekor. Dia permintaannya minta karpet dan polarnya. Polar 3 karung sama karpetnya 6 lembar. Itu kita enggak naikin harganya dan enggak apa, itu cuma-cuma. Itu memang ada notanya 450.000. Saya juga kasih notanya, ini Pak Tony, harganya 450.000. Untuk tikarnya 450.000 per lembarnya. Betul. Dan itu polarnya 200.000. Kita standar juga, enggak ngasih apa namanya istilahnya tambah ongkirnya, tambah ininya, enggak. Itu karena kita diikutkan beli dengan pedetannya. Betul. Karena sudah cuma-cuma karena dia udah memberi apa, pelanggan beli di tempat saya aja udah terima kasih gitu kan. Ini itu termasuk istilahnya ekstra sayanya. Ekstra. Pelayanan ekstra. Pelayanannya ekstra gitu loh. Ini teman-teman bisa dilihat seperti ini pedetannya. Ini dari kalau bagian kepala akan lihat seperti ini. Bagian kaki mantap. Telopak berwarna putih, kemudian kepalanya atau tanduknya berwarna kuning. Tanduknya berwarna kuning, kemudian moncongnya ini berair dan berwarna agak keping-pingan, warna pink, teman-teman. Tapi ada sedikit tembong-tembongnya ini yang sebelah sini. Untuk alat kelaminnya sendiri rata-rata kecil. Hanya ada berapa ekor yang panjang, yang sebelah sana itu agak panjang memang. Kalau yang ini mantap jiwa. Bisa dilihat seperti ini. Bagian kaki juga bagus. Kalau biasanya mengasih pakan itu jam berapa, Mas Udin? Kita untuk biasanya pedetan sore. Sore. Sore itu kan kalau istirahatnya sudah cukup, kita kasih pakan, kasih makan yang cukup. Dia sambil istirahat, kadang ngemil, makan dikit langsung apa namanya istirahat lagi. Yang penting pakannya cukup. Malam biasanya dia suka makan kan, udah lelahnya, udah capeknya udah hilang. Dia akan makan sendiri. Mantap, teman-teman. Seperti ini untuk bagian punggungnya bisa dilihat lebar. Rata-rata umur 5 bulan sampai 7 bulan. Betul. Ini yang paling kecil ya. Tapi mantap nih, teman-teman.
Bisa dilihat Pak, bulunya juga beda sendiri ini. Iya. Lebar dadanya. Untuk kemarin ke Cikampek itu biaya kirimnya atau ongkos kirimnya berapa Mas Din? Kemarin itu sekitar 2 juta. 2 juta betul. Untuk 2 juta untuk 6 ekor atau 6 berapa? Ekor. 6 ekor. 6 ekor. 2 juta untuk 6 ekor teman-teman. Kalau teman-teman bisa apa minta dikirim juga bisa ini. Jangan khawatir. Ini kebetulan Mas Lutfi, kita juga 9 ekor ini sudah pesanan sama orang Bekasi. Oh, ini udah pesanan. Betul, ini. Waduh. Jadi teman-teman sayang sekali, tapi di kandang masih ada. Di kandang masih ada. Oke. Okay. Kalau menurut Mas Udin ini yang paling bagus antara 9 ekor ini yang mantap yang sebelah mana atau 8 ekor ini? Ini. Paling ini. Mantap yang ini. Betul, Mas Udin. Yang paling mantap ini, teman-teman. Bisa dilihat. Sama yang ini. Dua ekor ini. 1, 2, 3 ini kualitasnya. Kalau saya lebih suka yang ini. Iya. Ya, ini. Untuk warnanya kan. Betul. Masuk gitu ya, Mas Lutfi. Saya dilihat. Memang untuk warna juga kesukaan. Ada yang lebih suka yang seperti ini. Ada yang lebih suka seperti ini. Betul, Mas Lutfi. Nah, bisa dilihat ini, kalau yang ini bagian kakinya istimewa, teman-teman. Ekornya seperti ini, segini, sejajar dengan lutut atau hampir di atas lutut. Wah, ini yang besar tadi yang paling pojok sini. Bisa dilihat untuk bagian telopak atau bagian kukunya rata-rata bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Yang sebelah sini juga bagus. Rata-rata pantat lebar. Memang ini adalah kualitas super ini teman-teman. Kalau biasanya ini dimasukkan jam berapa nih? Atau setelah dimandikan, setelah kering baru dimasukkan ke kandang atau bagaimana? Ini biasanya kalau sudah dimandikan bersih kotorannya yang menempel di bulu biar menarik. Kalau dipasarkan biar menarik, biar kelihatan bersih, enak dilihat. Nah itu kita kalau sudah bersih semuanya kotorannya yang menempel di bulu-bulu nanti kita masukkan. Kalau untuk perawatan pedetan sendiri Mas Udin, dari pemberian pakan menggunakan apa, kemudian apakah harus dimandikan atau enggak itu?